Ini kayaknya kalau buat oleng juga enak, tapi bahaya nggak geng ya? Oleng guys, oleng guys, peh, ngeri mas ya, ngeri mas ya. Truk bawa truk, NMR bawa NMR, buat oleng, aduh. Sorry pak. Ini ceritanya kita mau nganterin truk Giga Extreme Boss Gala ini mau kontes gitu ya, geng ya, wah, di towing ya, biar rodanya tidak kotor. Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau mereview mod truk towing dari X-Play kembar konsep ya guys ya. Nah mod ini udah rilis beberapa hari yang baru setelah perilisan mod Giga Extreme. Namun towing ini juga ekstrim ya guys ya. Seperti apa modnya? Yuk buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video-video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, ini dia mod truk Giga Towing yang di towing juga truk Giga. Asik. Ini dia. Iya, ini towingan atau muatannya itu truk Giga Extreme-nya Bos Galak ya guys ya. Jadi konsepnya itu Giga angkut Giga, anjay. Ya Giga angkut Giga ya, akhirnya seperti ini ya guys ya. Yuk langsung di sini untuk status livery mod free semua ya. Seperti biasa link download kredit mod ada di deskripsi video. Oke, di depan ada tulisan Ari Jaya Towing NMR 71 HD 125 PS ya. Di sini untuk truk towingnya original ya geng ya. Sebenarnya udah ada ACC atau tambahan-tambahan sih, tapi tidak terlalu mencolok ya guys ya. Tapi untuk masalah detailnya, modnya X-Play kembar ya guys ya, ngeten-ngeten mas ya. Yuk kita geser ke sisi kanan. Nah di sini kelihatan muatannya atau truk yang di towing yang diangkat itu truk Giga Extreme Bos Galak yang kemarin sudah pernah saya review modnya ya. Buat teman-teman yang pengen atau minat dengan truk yang diangkat ini bisa cek di deskripsi atau video kemarin ya guys ya. Oke di sini bagian bumpernya sudah full. Di sini ada kotak-kotak, ini nanti kayaknya bisa terbuka sih guys ya. Dan untuk masalah detail truknya, tidak hanya truk towingnya saja, truk muatannya Bos Galak ini juga detail banget ya, mirip banget, jadi tidak ada yang di rubah-rubah atau dikompres-kompres gitu ya. Oh, mantul. Kita geser ke kiri ya. Kurang lebih juga sama ya, guys ya. Di sini peleknya seperti ini ya. Yang depan ada ringnya tuh. Terus untuk velg belakang well dop, dan untuk detail ya, muatannya peh pokoknya gak ada ampun geng ya muatannya. Di sini saya sudah menyalakan hazard atau sen hazard itu ya, dan untuk muatannya juga ngikut, jadi ikut nyala seperti ini ya geng ya muatannya itu. Jadi truknya yang diangkut ini juga ikut nyala, peh mantul ya geng ya. Yuk kita masuk ke dalam kabin, dan ini dia interior dari truk towingnya, standar banget tapi ya nggak popo, detail bantul ya geng ya. Ini livernya bisa di custom oke ya, bisa di buat teman-teman yang hobi buat livery-livery bisa di custom. Ini kan cuma putih tok gini ya, bisa di custom. Yuk langsung kita ke animasi, ini yang keren geng ya. Animasi pertama des. Oke, animasi pertama mengangkat head kepala, dan untuk tekstur mesin yang untuk mengangkat keren mas ya. Wow, pol sangar pol ya. Di sini tekstur mesinnya sudah 3D, tekstur warna juga mantul sekali ya. Ya, ini mesin yang harus performanya kuat juga sih, karena ya gimana ya geng ya, mengangkat truk sebesar ini juga tidak mudah ya, tidak enteng ya, berat juga ya geng ya. Jadi harus dikasih mesin yang performa powerful, mantul. Kita lanjut ke animasi kedua des. Oke, animasi kedua ya agak lucu sih, tapi ya gimana ya geng ya, saya tak maju sedikit. Nah animasi kedua itu menurunkan truk Giga Extreme-nya ya geng ya. Tapi di sini tidak hanya turun sampai full, tidak, hanya separuh, jadi masih gandul gitu di atas truknya ya geng ya. Dan tidak hanya turun muatannya, tapi bumper-bumpernya di muatan atau truk Giga Extreme ini terangkat semua hidroliknya guys ya. Jadi boki karpi piye. Tapi keren juga sih tuh bumpernya depan belakang terangkat ya geng ya, menggunakan animasi kedua. Wah, wuis. Di sini ada ruangan. Oh, betul sekali atau bahkan saya.
ini bisa terbuka, ini space atau storage ini biasanya diisi kunci-kunci gitu ya geng ya. Dan keren. Yang saya review kemarin itu truknya versi strobo ya geng ya. Kalau kalian mau yang versi seperti ini ada juga sih kalau kalian belum nyoba. Dan ini ada rantai geng ya. Rantainya bisa keluar dari dalam situ ya. Nah, bisa keluar dari situ dan menyambung ke truknya ini. Keren banget ya guys ya. Lucu sih tapi yo keren, sangat inspiratifnya, kreatif ya. Lanjut ke animasi ketiga, guys. Oke, waduh hilang truk ya, geng. Ya, animasi ketiga menggilakan truk giga ekstrimnya atau muatannya atau towingannya ya, geng ya. Jadi ke buat teman-teman yang mungkin kadang bosan gitu muatannya bisa diilangin. Sesi aku pengen ngulangin animasi kedua, geng ya. Saya tak ulangin lagi ya, geng ya. 1 2 3. Keren. Waduh lah geng animasi ini. Wah, jan sangar pol ya, guys ya. Yuk kita lanjut ke bagian perlampuan. Des. Nah, lampu utama sudah nyala dan lampu di bagian truk juga ikut nyala ya guys ya. Kalau kalian mau strobo yang mantul, jangan lupa mengaktifkan strobo di mana ini geng ya. Mengaktifkan tombol wiper ya geng ya. Nah, ada strobo mengalir di baknya truk ini, truk giga ekstrimnya bos galak seperti ini ya geng ya. Seperti biasalah, menyalakan strobo mengalir itu bagaimana ya geng ya. Kalau di truk towingnya nggak ada sih geng ya. Gak ada strobo ya, wes gak apa-apa. Namanya truk original lah geng ya. Di situ ada lampu stop lampnya di belakang. Oke, belakang seperti itu. Gas, wes pokoknya mantul banget ya geng ya. Ini modnya detailnya sampai ke tulang-tulang. Yuk kita langsung gas tipis-tipis. Bagaimana nuansa truk bawa truk NMR, bawa NMR, apakah kuat? Dan langsung tak kerasin volumenya. Transmisi manual ya. Di sini masih pakai OBB, grafik 4K Ultra, Ultra ya. Soneng nyincus bang. Yang minat langsung gasin ya geng ya. Yo, kuat guys. Suspensinya, waduh, enak banget ya geng ya. Di sini suspensinya, kayaknya suspensi real. Ini kayaknya kalau buat oleng juga enak, tapi bayang nggak geng ya? Oleng guys, peh, ngeri mas ya. Truk bawa truk, NMR bawa NMR, buat oleng ada. Sorry pak. keren guys. Eh, buat oleng juga lumayan enak. Ini kayaknya suspensi real geng, kayaknya sih yang digunakan. Remuk geng. Ini ceritanya kita mau nganterin truk giga ekstrim bos gala ini mau kontes gitu ya geng. Wah, di towing ya. Biar rodanya tidak kotor. Rodanya biar tidak menempel aspal, makanya di towing ya geng ya. Mantul, dan overall modnya mantul ya geng ya. Buh, buat oleng. Ngeri guys, ngeri sumpah. Truk bawa truk buat oleng tuh sangat. Dan ini suspensinya untungnya mendukung juga geng. Waduh, mantul ya guys ya. Buat teman-teman yang minat langsung gasin download. Link downloadnya di deskripsi. Aduh, nerah lagi mas. Ini gak tahu kok nge-frame geng. Atau nge-lag. Apa gara-gara settingan saya kayaknya geng ya. Maaf ya kalau videonya mungkin patah-patah gitu ya. Ini nggak tahu, biasanya nggak sih. Nge-lag. Kayaknya settingan saya ratakin kanan, geng. Lupa tak kembalikan. Tahu apa ya? Los. Ya, guys, ya los. Kita mau pameran atau kontes di sini, geng ya. Di desa di rumah ini loh, geng ya. Desa rumah warna-warni ini. Nah, ini masih kita yang pertama datang. Berarti artinya ya kita pertama, geng ya. Belum ada truk yang lain. Nanti kontesnya di sini, geng. Oke lah guys ya, kita berhenti dulu, kita daftar ke panitia wasik umpamane ya mas. Oke lah guys, mungkin sekian dulu kita review truk NMR towing, muat truk NMR giga ekstrimnya bos galak ya guys ya. Status mod free, link download, kredit mod seperti biasa ada di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, tenangkan saman, dimohon subscribe lebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.